Ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Coba lihat lapangan voli untuk anak-anak pondok ya, lapangan futsal dan lapangan voli. Nah, ini di ujung ada poskestren, jadi ujung pondok ya. Nah, ini pondoknya. Nah, ini ujung nih. Untuk lapangan volinya ada di sini ini. Nah, ini tanah asabilillah, tanah pondok untuk gudang pondok. Nah, ini kita coba merapat ke lapangan voli. Nah, ini kebetulan hari ini adalah hari Sabtu, jadwal olahraga santri pondok Palang Jeruk. Nah, lah wasitin di mas. Wasitnya gak kayak sempritan. Nah, ya Allah, itu nih gak beting rek. Lah, us, wih, oh, orang main malah dikasih ibal. Belum punya kostum ya. Harusnya pemain voli harus pakai kostum, nggak punya peluit. Aduh. Uts. Sawah apa? Pring-pring ya. Barongan. Ini lokasi lapangan volinya di sini, seberang pondok ya. Ini gudang pondok ini buat menyimpan apa, peralatan ya, peralatan bangunan dan tempat sampah. Oh, nah, tong sampahnya niki geledekan damel kelancaran. Ini gedek. Oke, untuk lapangan futsal berada di sing tasik kemutan niko daleme Mbah Haji ya. Daleme Mbah Haji, lan niko enten masjid. Masjid kelompok ya, masjid enggal niki. Nah, menurut ceritanya masjid pertama yang didirikan di Palang Jeruk ngeten mriki. Nah, zaman Mbah Nur Hasan masjid pertama temeriki, sehingga dibangunlah masjid di sini. Ini kita dalamnya almarhum Mbah Nur Asnawi. Masih enten gitu, bangunan ini loh, taman ini
kulo tasik kemutan dari 90-an penenten niku. Sampai sekarang masih ada. Kita coba lihat di sini. Ah, niki ini selepan. Nah, selepan. Dulu pondok yang lama di sini bangunannya sudah dirobohkan. Nah, kuat tasik kemutan dulu tempat sini. Nah, ini dipakai untuk jaga malam. Nah, ini jaga Mbak Haji, ini tempatnya temeriki, tempatnya. Nah, temeriki. Ini jaga Mbak Haji. Nah, ini masjid ini. Tasik dereng dicet. Nah, dereng di plafon. Barangkali ada yang mau sedekah, dipersilahkan, masih ada peluang jariah. Nah, ini anak-anak cabai rawit rame. Di belakang sini ada aula. Sakniki diperuntukkan untuk ini PAUD sama TK. Nah, nenek santun udah mengaji cabai rawit. Nah, niki cabai rawitnya pada pakai seragam asat ini. Latihan asat nih. Iya. Saci yo. Kondisinya seperti ini untuk pondok bagian ler. Kita lihat lapangan futsalnya di sebelah sini. Nah, ini lapangan futsalnya. Jadi ada sebagian yang suka voli, main voli, yang suka futsal, main futsal, suka bola, main bola, lapangan gede. Nah, ini kebun salak, ya. Kebun salak wis berubah. Biyen sing senengane pada salak, dulunya salak, sekarang kondisinya seperti ini. Nah, sampai mriki-mriki kebon salak saat ini disulap dadi lapangan futsal. Loh, pemainnya oke mas, pinter-pinter nih mas. Pirang tim iki. Main futsal juga nggak pakai kostum. Wah, kudune pakai kostum cakep ini. Cengko kayak sepatu gitu piye gitu. Coba dong. Kalau di belakang sini ada pisang. Ini kalau di daerah Kediri Timur 1 namanya program pisangisasi. Pisangisasi adalah jamaah-jamaah, tanah-tanah sabilillah, tanah-tanah pribadi yang ada lahan kosong didamel tanduran pisang. Lah mangke sak mangke wonten buahe. Nanti yang memanen adalah generus-generus, dipanen, dijual, kemudian hasil penjualan pisangnya digunakan untuk kegiatan generus. Mungkin di daerah lain kita kenal koinisasi. Nah, di sini juga ada koinisasi ditambah pisangisasi. Nah, ini wujudnya nggih. Pisangisasi. Wah, itu sudah kelihatan ada buahnya itu. Tadi di sebelahnya Mbak Nur Asnawi juga ada lahan kosong ditanami pisang. Nah, ini dia
penampilan masjid. Ini rumah Mbak Jinur Asnawi sak menika ingkang manggeni Pak Yai Bambang, Pak Bambang kalian Burim. Sana jalan pondok. Kondisinya kondisi terkini Oktober 2021. Wah, niki pemain bola nih. Wah, pemain bola ini Masya Allah. Hah? Kali mau? Kenal sepatu nih, Haman? Lo. Tower ini, Re. Masya Allah. Nggak tahu. Ah, dan ini lapangan bolanya. Wah, ini meliputnya telat ini kita. Mohon maaf, guys. Kita datang, pemainnya sudah pulang semua karena sudah menjelang azan maghrib. Dan ini lapangan bola yang utama Mondok di Balong Jeruk yang paling disukai. Di sini masjid, sana kamar siswa, seberangnya lapangan bola. Masya Allah, bagi pecinta bola Indonesia, wah, ini pondok yang sangat diimpikan. Dan alumni Balong Jeruk juga alhamdulillah banyak mengeluarkan alumni-alumni pesepak bola Indonesia. Buti Sudarsono inate main temeriki ya, lapangan bola. Dan ini kantor PPG. Alhamdulillah, muka-muka Allah paling lancar barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairo. Sudah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and share.